Ratusan buruh di Subang, Jawa Barat berunjuk rasa di depan kantor bupati. Mereka menolak pembayaran tunjangan hari raya atau THR dengan cara dicicil oleh perusahaan. Ratusan buruh yang didominasi oleh kaum perempuan melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Subang. Para pendemo menolak pemberian uang tunjangan hari raya yang dicicil oleh perusahaan. Buruh mendesak pemerintah Kabupaten Subang segera mengambil tindakan kepada perusahaan yang menyalahi ketentuan karena merugikan buruh.